Sistem informasi lapor cepat jalan rusak Silacak merupakan terobosan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pemukiman PU Tarukim Kabupaten Siak. Penggunaan aplikasi ini mulai dikenalkan pada rapat forum lalu lintas angkutan jalan Kabupaten Siak di Gedung Lasdab Selasa 10 September 2024 oleh Kepala Bidang Bina Marga Arif Aditya. Di hadapan hadirin rapat terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Romi Lesmana, Satlantas Polres Siak AKP Fandri, perwakilan dari Dinas Pariwisata, Camat Siak, dan perwakilan Satpol PP, Arif menjelaskan inovasi Silacak bisa diakses dan dilaporkan oleh masyarakat jika menemukan ada jalan yang rusak di sekitar lingkungannya. Aplikasi ini dapat digunakan pada handphone berbasis Android melalui Play Store dan iPhone sistem iOS bisa mengakses melalui web internet. Kemudian masyarakat akan diminta mengikuti sejumlah petunjuk seperti memasukkan identitas nomor induk kependudukan KTP, lalu mengunggah foto jalan yang rusak dan real-time, secara otomatis sistem Silacak akan menemukan titik koordinat jalan yang rusak. Kemudian tim URC Dinas PU Tarukim akan merespon laporan tersebut. Dengan dalam forum ini, yaitu pada forum lalu lintas angkutan jalan atau forum LLAJ yang sudah terbentuk di Kabupaten Siak ini, sebagai wadah dalam sharing informasi dan menemukan solusi yang tepat dalam melayani penyelenggaraan jalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita langsung pada langkah-langkah dalam penggunaannya. Nah, ini interface pertama Pak Kadisub dan jajaran semuanya. Selamat datang di Silacak. Dengan kita klik tadi muncul disclaimer dan seperti aplikasi-aplikasi lainnya yang berbasis Android maupun iOS, kita setujui dan kita lanjutkan. Nah, dalam hal ini, si pengadu atau pelapor harap mengisi form pengaduan dengan membubuhkan atau mengetik NIK sebagai syarat keabsahan validasi kebenaran yang dia laporkan. Jangan sampai ini menjadi fake, ini menjadi prank, atau dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami kunci dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Aplikasi Silacak merupakan pengembangan dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yakni layanan pengaduan call center dan SMS center. Layanan Silacak dengan konsep pengaduan partisipasi aktif masyarakat juga bisa sebagai sarana informasi dan data, serta mengetahui kegiatan perbaikan jalan yang telah terlaksana oleh tim URC Bina Marga Kabupaten Siak. Pada pertemuan ini, sejumlah masukan dan saran diberikan dalam mendukung kemajuan kesempurnaan pengembangan aplikasi Silacak ke depannya. Saya Junedi SAMM, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dinas PU Tarukim telah membuat program aplikasi Silacak melalui Kabid Bina Marga. Yang ini inovasi tersebut memang sangat kami tunggu. Dinas Perhubungan dan berserta Kasat Lantas ini menyangkut mempermudah kami untuk pengawasan mobil odol di jalan dengan cepat dan bisa penanganannya dengan cepat dan terstruktur. Jadi kami minta Pak Kabid Bina Marga, saya berpesan terakhir bahwa inovasi ini menjadi inovasi yang berkelanjutan dan permanen, bukan sebatas sementara. Karena ini inovasi ini memang kami butuhkan untuk dalam pelaksanaan pengawasan. Saya Romi Lesmana Darmawan, APMSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, sangat mendukung inovasi pada bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak melalui program Respon Cepat Perbaiki Jalan Rusak dengan menggunakan aplikasi Silacak atau Sistem Informasi Lapor Cepat Jalan Rusak yang dilanjutkan dengan penanganan jalan oleh Unit Reaksi Cepat Bina Marga, URC BM. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kemantapan jalan dan dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan informasi publik untuk kepentingan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Siak.
Dan diharapkan aplikasi Silacak tidak berdiri sendiri, melainkan bisa dikembangkan, diintegrasikan, dan dikolaborasikan dengan aplikasi yang menyentuh lapisan masyarakat lainnya, serta terkoordinasi dengan pengelolaan aplikasi yang lebih luas di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.